Of course saya tak suka. Sebab saya sebagai perempuan, saya tahu macam mana sakitnya bila kita dikhianati, ditipu. Jadi memang prinsip saya takkan sakiti kaum saya sendiri demi mengejar cinta lelaki. Alamak, bila dah berjaya ni, ada saja orang yang cuba ambil kesempatan ke atas kita ya. Samalah situasi sedang dilalui usahawan dan personaliti media sosial Nur Hayati Tahir ni. Katanya dia masih lagi trauma untuk menjalankan hubungan cinta. Tapi kenapa tu Hayati? Cuba kongsi sikit. Alhamdulillah, actually awal 2024 rasanya banyak sangat benda yang dah jadi dan saya tak expect penghujung 2024 ni banyak juga benda baru yang datang pada saya. Maksudnya benda-benda baiklah. Katanya awak sedang buat satu bisnes. Jadi macam mana perjalanan bisnes tu? Adakah dia berjalan dengan baik atau macam mana? Alhamdulillah berjalan dengan baik, di luar expectation saya lah. Sebenarnya mula-mula saya nak mula jual tongmo tu, saya tak expect rakyat Malaysia boleh makan benda tu sebab itu adalah makanan tradisi keturunan saya, Cambodia. Tapi so far untuk bulan pertama ni dah genap sebulan, sambutan okey. Okey, jadi kalau saya tengok dekat social media awak, awak selalu buat live dan ada juga komen-komen yang negatif mengatakan awak itulah, awak inilah. Jadi apa yang awak boleh katakan kat sini? Actually benda ni saya dah biasa dah sebab saya dalam bidang content creator ni sejak 2016. So kita tak boleh nak expect semua orang suka kita. Jadi kita terima je lah kalau ada komen negatif tu, ignore, abaikan je. Kita fokus yang positif je. Kalau kita tengok awak dah sibuk dengan career, tapi tak ada ke jejaka yang berjaya menambat hati awak? Setakat ni sebenarnya fokus saya lebih kepada career dan juga nak achieve goals lah. Jadi saya belum ada masa untuk semua tu. Lagipun pengalaman dah kenal dengan orang yang salah sebelum ni buat saya rasa macam serik juga sebenarnya. Sebelum ni kita ada pengalaman yang tak berapa best. Jadi pasal percintaan, salah satunya yang buat saya jadi ada trust issue pasal relationship ni sebab saya pernah kenal dengan seorang ni. Saya tak tahu pun yang status dia adalah suami orang. Lepas beberapa minggu kenal tu barulah dia bagi tahu saya yang dia sebenarnya suami orang. Dan saya terkejut. Permulaannya awak mengenali si dia? Masa tu saya dijemput untuk join satu event ni, tak boleh nak mention lah. So bila saya ke event tu, dia pun ada di situ dan kita orang pun mula kenal dekat situ. Bila dah berkawan selama berminggu, barulah dia berterus terang yang dia sebenarnya adalah suami orang. Dan kenapa dia keluar dengan saya, alasan yang samalah. Saya tak tahulah diorang ni pergi kursus yang sama ke apa, tapi alasan dia majoriti samalah. Macam sekarang ni tengah ada krisis dengan wife, dah tak tinggal sekali. Macam tu. So sebab ni lah keluar dengan I. So I tak boleh terima benda tu. Apakah karakter-karakter dia? Memberi kata-kata manis ke, ataupun dia menunjukkan dia memang bujang? Yes, dia tunjuk yang dia bujang. And karakter dia seorang yang soft spoken, pandai ambil berat, lalu ada time memerlukan. So kita tak expect yang dia sebenarnya adalah suami orang. So bila kita dapat tahu, kita buat lah. Of course saya tak suka. Sebab saya sebagai perempuan, saya tahu macam mana sakitnya bila kita dikhianati, ditipu. Jadi memang prinsip saya takkan sakiti kaum saya sendiri demi mengejar cinta lelaki. So bila saya dapat tahu, dia pun tanya saya nak teruskan atau tidak. Saya pilih untuk tidak.